wis kebek apa pri ngono maksud e. Baik pendengar Pro dan Blues yang kita dengarkan itu tadi suaranya Kevin Valen ya, Tingal. Dan sekarang sudah pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan ya, karena kita di pukul 14 kita akan mengikuti siaran berjaringan. Yaitu relay siaran terpadu terbatas Pro 3 arus sebalik H plus 3. Ya, baik kebenar Pro 1 RRI Pro Kerto. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pro dan untuk siang hari ini yang akan di siaran terpadu terbatas Pro 3 RRI 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ya Pro dan Lut akan kembali hadir. Yang memadai di objek wisata serta yang tidak kalah pentingnya adalah
ada di stasiun Gambir Jakarta Pusat, tepatnya di area pintu keluar atau pintu biasanya di stasiun Gambir. Dan dapat kami poskan untuk arus balik sendiri di stasiun Gambir ini tercatat ada 16.400 penumpang yang akan tiba di stasiun. Tapi namanya 16.000 penumpang yang turun di stasiun Gambir ini, di mana sejak tanggal 24 April 2023 ini memang belum terjadi adanya arus balik ataupun peningkatan kedatangan di stasiun Gambir ini. Untuk kedatangan sendiri berasal dari beberapa wilayah, antara lain adalah Jogja, kemudian Surabaya, Malang, Bandung, Jepun, Tegal, dan juga sebagainya. Kalau pas PTKI dan Pak Bapak agar tidak terjadi adanya perubahan ataupun pada tadi mungkin Gambir ini, dan mengimbau para pendatang ataupun penumpang yang baru tiba di stasiun Gambir ini untuk kembali memeriksa barang-barang bawaan mereka. Kemudian kami sangat mengimbau kepada seluruh pengguna jasa yang akan tiba di area Gambir Jakarta, mohon pada saat rapat grup dari KA itu tidak perlu berburu dan melakukan pengecekan kembali barang-barangnya di area pusing, karena biasanya pada saat arus balik ini cukup banyak penemuan barang tertinggal di area pusing yang jenisnya itu termasuk kategori barang berharga seperti misalnya dompet, handphone ataupun tablet, laptop seperti itu. Ya, sementara itu untuk arus balik ataupun keberangkatan sendiri dari terlihat tadi juga terlihat di area pintu utara tadi ya bisa saya di mana memang kemacetan masih kepadatan di area sebelumnya pergi ke kota Bandung, dan di mana memang hari ini tercatat volume penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir mencapai 11.000 dengan layanan 38 kereta yang beroperasi. Demikian dari stasiun Gambir Jakarta Pusat, Pak Suramal yang bertiga RRI. Padahal hari mangkatnya udah nggak bawa Honda kayaknya. Semua macam cara ini biasa. Tradisi turun temurun, eman-eman dilang nang ya. Tapi ngomong pada ngandel ya. Hah? Ngomong pada ngandel. Dengan ini orang gue. Oh. Soalnya nyok tahu sih lah. Tahu Honda ini bocor, nanya sore-sore. Nyok baru gue lah apa ya, cokan awe buru mangai bapak sepuluh itu. Oh. Nyok gak kuat dua nyok. Kita ngeluk ya, orangnya tahu si Cipo. Oh. Sistemnya dibagi-bagi apa rezeki dewek-deweknya? Emper rezeki dewek-dewek? Dewek-dewek. Oh. Oh, siapa-siapa sih ngeluk apa nih? Sama apa nih? Yang penting sih sing ora dempetan banget karo nyong wis mapan nang kene paling guane. Tapi ya emper ya suka keluarga, sapa-sapa engko kan ya. Heeh. Oh. Asal keluarga ya. Mungkin oh. Heeh. Oh, oh, carane memang turun temurun pewarise kan biyen ngono. Ya pewarise mungkin. Nek sing ket biyen urung tau ya emper sini gak ora oleh lho bukan. Oh. Heeh. Ora melu-melu. Oh, paling ya coba yang ngono bangsane. Sore-sore maning. Tapi mau direksi di kala ya. Jam 5 sore nang kae.
kita ini arah ngalor. Kuwi nang nang Banyumas lah mulai ngetan pa ya. Jawar to. Jawar to kene ke Jawar. Tapi terkenal e Jawar Banyumas. Jawar. Ngarang Jati lah anak. Bajar yang sok kemana? Mana? Kauman Barana Bajar. Nang Kauman ana. Oh, nek Kauman wis sampe kecamatan sini. Anak Kauman nek sampe kecamatan. Oh ya. Oh. Sana mau tuh, ya. Sana ini leler kanan. Leler kanan.